lomo. Yakin. Jadi tak kau lulus warga. Yakin. Berapa persen yakinnya? Halo? Berapa persen? 100 biji. Ya, karena kita orang yang beriman, happy ending kita suara baru yakin berapa persen yakin pol belum. Harus yakin pol happy ending kita ini Nur Khotimah, happy ending yang pol calon pengurus suara. Yang kedua, sudahkah kita mempersiapkan ini dolek tiket suarko? Larang itu ini bagian dari dolek tiket suarko. Teman Bu, ada kata jenengan kawan pilih suarko dengan segala kenikmatan kalau duit 5 miliar itu pilih di Bu. Temenah. Gak payah terok. Saya usul pilkada loh Bu, payah terok apa. Bu, apa bedanya pilkada kalau pilkada? Halo? Ngapi ini pun lek lali, jadi aku maknanya lek lali, generasi anak-anak keplok televisi yang ngulu narkoba koruptor mutilasi tujuh diri dimutilasi orang tua dimutilasi LGBT LGBT itu pas kalau hak asasi manusia dan terus bilang terlalu berlanangin ya keplok apa itu yang berkaitan kita akan ngaji tentang indahnya syariat Islam yang harus kita pahamkan kepada anak-anak kita, putra-putra keluar panjenengan dan umat Islam yang konco pulau panjang lain batin dunia akarat seisa menangkap indahnya syariat Islam. Bapak di luar di halaman 110 surah Yasin. Alhamdulillah. Alan-alan naik dirani, saulah yang ngaji. Kau dibiarin sabrolas, ye? Setuju? Ular mok, anjimut. Allahumma salli ala Muhammad. Nabiyyuna al-amirun naif wa la ahadun abarra fi qawli la minnu wa la nami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana Rabbilana ya wasi'al karun ya kubayna badal maskuran al-lalan antakru alidan kira'atan yakni mahlan lanalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala man mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'an nabihi wa bi'ulumihi wa amtana bi'asharami wa minna rabbil alamin. Salahiyatu syari'ati li kulli malin wa makan li kulli zamanin wa makan. Allah berkata masing nanti jadil di bangun gajahnya kodoh pulang ngaji diri ya suarganya jembarang jembarang ya bu ya suarganya ya ah jalan-jalan penghuni suarga yang terhormat syariat Islam yang kita hormati yang kita sanjung keindahannya memang syariat Islam itu indah dan anggun sesuai cocok kali cocok dengan perubahan ruang dan waktu, perubahan zaman dan tempat. Kalau takutnya buat ibu-ibu, jadi sih berubah itu wongnya atau zamannya sih? Wongnya atau zamannya bu yang berubah?
zaman era modern, yang modern itu wong itu zaman ini. Masukku juga pecel kan biar dia mau ikut. Gimana pakai? Nikah yang mau tentu ikut kan biar dia senangnya tak kencang mau tanya makan mau rendang. Ini awal dia mau tentu kau pergi dia tentu ikut. Turu dia mau tentu ikut. Si modern apa? Rusak ni. Sing rusak kira-kira sehari selama kau mau? Manusia itu ada ribu. Apa ya orang yang dari manusia? Mana api, orang elek, orang kencang, orang kuekong, dan sebagainya. Jadi kita akan ngaji tentang indahnya syariat Islam sesuai dengan perubahan zaman dan waktu. Ede. Inna wa ma'anul kawadika wa tandimati di ayyi syai'in yatawakofu ala al-ilmi. Ede. Jadi olehnya Allah menempatkan kanun, kanun berjadi bahasa Indonesia, artinya undang-undang. Samanya kawanin, undang-undang, dan tandimat, tata aturan, sistem yang menata urip puluhan panjenengan sebagai anak manusia dari zaman ke zaman itu dibangun dengan kepentingan ilmu kuwabeh. Dalam Islam dibangun ilmu, ana fikih, ana usul fikih, anak kaidah fikih, kelas fikih, para cabang fikih. Benar tak tukaran? Kunut tak kunut tukaran. Rangulo walu tukaran. Akhirnya tiada dulu tukaran dia dengan Muhammad dia NU Nabi dan sebagainya. Tak usah pengkerangan gayanya nang mau Yahudi. Ayatnya sama, kita menjadi kesamaan. Nah, ketemu enak ketemu berdua. Bapak ibu apa bapak ibu itu larang tawa betul menjadi kano. Kalau ketemu kan enak, ketemu hati ini, ketemu yang lain itu enak. Apapun pakai misalnya disikapi dengan ujian jadi enak misalnya. Oh orang itu enak nama badan. Halo sakit itu enak nama badan. Mata deh. Enak. Enak. Untuk neloro. Mantap ada lewat pada dan asam lambung. Ula di kalau mantap ke kau lah. Sumpah kalau ngajin kalau lagi makan ke enak-enak kau lah. Oleh asam. Dan kalau mantap sendiri kalau tujuh dia kapas. Karena sayang. Memang dibentakan istri itu karena sayang. Sebab tujuh menung jarang-jarang dan apa. Kalau kamu kan mau anak bingung. Makanya kalau itu ada orang yang tahan berarti cinta. I love you full. Tapi ini disini kalau cinta. Allah mencari ala Muhammad. Ini itu yang dimudahkan oleh Allah. Jadi sekali lagi, ini dibangun atas dasar ilmu. Ada ilmu tauhid yang berada keimanan dan ketidak. Ada ilmu akhlak, tasawuf, semuanya dibangun atas dasar kepentingan ilmu. Ilmu itu jadai karokoh, karwati, sebab hati itu ahlul ilm, wadai ilmu. Makanya ngajingan ini perlu ditata adalah hati disir. Itu tanya Nabi Istaf di Kolbaka. Fatwanya datang sahabat Nabi Saudara Kaji. Mereka, oh, ya lo nasihat dengan hatimu disir. Kalau sampai dengan hati, dengan kabar dengan hati jadi enak. Hatta misalnya keluar rosi keramah jadi enak. Bentar ibu itu dipukul, nah, dipukul kekasih itu jauh tahu itu enak. Pukul kasih pipi kanan, berikan pipi. Ini loh kekasih, makanya dengan cinta kalau itu enak bu. Nurbul Habib mahbubun lana. Pukulan sang kekasih itu menyenangkan kita. Kau waflok, jadi ngau. Kau waflok kena asam aurat. Kewamplong kolesterol, kewamplong asam lambung, kewamplong lara untuk, kewamplong kena gula. Ini kok bisa luwe, alhamdulillah, dosa kok dikurangi. Alhamdulillah, aku gak kepukap, keta, kekete. Indah, tetap alhamdulillah, saya gak paham. Loro alhamdulillah, gendeng kocok itu. Nah, maksud lara hati miso-miso. Karena kalau kocok itu teman itu jenengi gedang kocok berarti gerang-gerang kocok gak boleh. Allah SWT Muhammad SAW.
Mustabilullah min qawlin bila amalin naqad nasabtu bihi nasratini yaqumi ya Rabbi bin hakikatin man tuda'u lahul qawanin wa bidhurufil muhithah bi hakikatin man lawan hakikatin dan Allah tuda'u lahul qawanin, yang mana undang-undang itu ditetapkan oleh Allah lewat utusan rasul dan nabinya. Kepakem undang-undang indonya Al-Qur'an dijelaskan Rasulullah dengan sunnahnya Kanjeng Nabi. Berbeda dengan hukumnya gairahnya manusia, induknya kuhab. Kenapa weh? Kalau penjelaskan weh, tapi harus berani mengatakan apa induknya, referensinya, sumbernya. Al-Quran was sunnah, ini tirkahnya tinggalannya kanjen. Rasul dipelajari di sini. Dipelajari di sini. Tapi Indonesia Lions Club, tetap saya pinter-pinteran. Kalau solusi ini, coba ditanam pisan, tatbiku syariah penerapan syariah dengan cara yang benar. Koruptor-koruptor yang ketahuan di sini sita, amblas. Ke arah awalnya korupsi. Kok kadang-kadang sing pinter melanggar hukum, itu sarjana hukum. Karena tahu hukum. Bupati, jenenge Rafuat Amin, ya korupsi. Padahal, kutune ra bakol di penjara kan jalan lupa apa namanya turun yang gue kasur mentul-mentul pertama kalau sipil pengitulah yang gue Batam yang Bali dugem dunia gembrot ya Allah ya Rabbi narkoba ya kaya konten neko pelecehan seksual ya Allah ya Rabbi dunia tadi ini masih ruwet dunia ini masih orang manusianya ruwet, tidak ada jalan lain untuk kita kembali kepada Al-Qur'an wa sunnah. Selamat insya Allah selamat. Kalau saat ini Pancasila ini dirubah, kalau yang kritik pemerintahan Pancasila sekarang dirubah. Pancasila satu, keuangan yang maha kuasa. Dua, keadilan yang tidak merata. Tiga, kerakyatan yang dikimin oleh bedengkik koruptor itu. Kalau kami ngomong-ngomong ini untuk kritik lah rakyatnya kok jarno pilkada ya dolanan UUD ujung-ujungnya duwe ujung-ujungnya Pak Yotro kenapa ini masa aku nyuruh mobil mogok lalu selak udah dalalah siu yang cerdas tombol kabeh calon wali kota papat yang ini tiada kabeh mari kalau sama coblos kabeh loman sana ada kan dicoblos kabeh. Ini wali kota calon-calon ini pendengar pulau kabeh papat. Soalnya pulau ini bukan wali kota, pulau wali. Wali murid. Allahumma salli ala Muhammad. Kembali ke sini. Bahwa undang-undang yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya dan teruskan para sahabat tabi'in para wali-wali dan ulama warasatul anbiya sekarang itu sekali lagi dibangun dengan ilmu dan sesuai dengan tempat-tempat di mana aturan itu berada dalam konteks keindonesiaan Jawa misalnya. Lainnya ibu-ibu hamil patang bulan, orang selamatan jenisnya apa? Hamil apa? Kalau hamil 4 bulan ada selamatan namanya apa? King, kepan, kamsutnya apa? Kamsutnya. King kepan itu maksudnya apa? Halo? Kok P3 ini? Pada kelungap-kelungap. Nama kalau apa ibu? Mapa Rowo Tumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Proses kejadian anak manusia di tengah janin itu ya mulai pernikahan dan seterusnya kemudian ditiupkan rohnya Allah. Ini orang ketiga menjadi orang kedua. Asalnya orang ketiga itu gaib, gak kita ditaruh di struktur tubuh kita jenenge roh. Dia mengatakan nyawa sukmo.
rohnya Allah subhanahu wa ta'ala enten obatan bu enten kenapa percaya enten aja Allah yang percaya obatan ayo kamu di kalau dia lho kok tak tahu tadi sal embu pokoknya ada ini apa gue ada kalau jenengan kaisanya tau kaisan itu juga untuk pewe baik kalau jenengan hadiahnya Gusti roh. Jadi awak niki butuh roh. Lah roh nyawa sok kene lepas jenenge bang. Amal ibadah kula jenengan iku diibaratkan jasad jisim. Nah, jisim dan kula panjenengan struktur tubuh kita ini butuh roh yang menggerakkan. Nah, amal ibadah kula panjenengan dia butuh roh. Roh ya amal ibadah iku ikhlas. Ini amal ibadah perjuangan karena ikhlas yang menggunakan tenaga energi pada karo awak kano nyok oh, ini jenengnya pak pak batal batal calon-calon batal yang berhormat ini apa ini? Lalu batal lah kira-kira diregani ini batal terus lepas nyawa rohani ini udah dikuat dan abut yang rohani enteng muka yang penting bagi kita adalah yang rohani ini gak percaya dengan mungkin nazar anu janji di antara teman kita yang lemong saya guru aku lah mati disik aku tinggalan gak kira kuat saya urat kuat tapi harus mati jadi debok bangkai gak kuat juga tahu maksudnya karena rohani sudah pelan jadi berat. Tapi kalau rohani ya bisa terpenggah rohani ya. Yang penting itu rohani ini, jeruan ini. Gak perlu sampai mau dry, mau casing mohon. Ini apa gue? Nah ini berapa tahun sih? Cuma cerita ya, setelah pindu. Kemudian setelah pindu ini, kendu. Ya udah kan ini lebih uti. Mau Turki, mau Mesir, ayo-ayo. Paling yang mau nyung. Ibu ya? Jangan hari ya? Kalau yang punya orang gaya itu, yo, ni pintu sandar. Apa gaya tanya mas, nak gaya apa ni? Nye, mas, wes sebagai wes hari gaya itu yang orang mana? Prek itu, kalah orang itu dari rosuan orang itu, enggak gunung orang kuat. Dah orang bawa pun dengan dolar di bawah mana orang kalah. Kembali ke sini, sesuai dengan ruang dan waktu indah syariat Islam. Wal insan yajhalu haqiqata ruhihi wal mustaqbal ladhi siwajihuhu. Menusa menus-menus orang rasa kalau jenengan ini kulit gak tahu jalur, gak pernah merencanakan, gak pernah mendesain kulit kalau sing putih, ada sing kuning, ada sing ireng subhanallah, buju yang ada, ada sing ayu, ada sing ngelek makanya di buju suami, anak, ireng, petak, kewel, itu aman awet, sampai tua sampai terek awet deh kecil sih di buju elek-elek ini aman, kenderuwa gak gelap aman, Allah rasa di alam menusuk siapapun orangnya itu ya jahat api kau taruh di gak ngerti kita kodok pradeli kodok tentang menangkap hakikat rohnya di mana? Di kepala, di perut, di kaki ada yang penting kalau mengimani ada bisa ubah di mana? Di dalam tubuh kita di mana temannya? We don't know, gak tahu ini misteri ilahi. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Tinggal tiap nyeruin si Allah di sahur semobil bergerak kalau nyeruin tanggulon. Kemudian Allah melengkapinya dengan asampu pengerungu di jenenge kuping kerjain rumah ke. Wal abesor, penglihatan ini jenengnya moto, udunun, pekerjaan ini mencicili, observasi
eksperimentasi, eksploitasi, dan terasi-terasi yang lain. Kemudian afidah itu akal pikiran dan hati. Kalau tahu, butuh pintar, butuh cerdas. Empat, pendengaran, pengeruhu, penglihatan, akal pikiran, dan hati. Mana yang lebih penting menggaya panjenengan untuk menyikapi murid? Mana yang penting? Yang terpenting mana? Halo? Hati. Kelompok sini hati, kelompok sini? Hati, akal pikiran, pendengaran, atau pengeruhu. Bu, nama yang lebih dengan butuhkan yang penting untuk menyikapi murid manusia. Halo? Akal. Akal dipercaya? Akal lebih terbitur malah ngakal ya. Gitu. Tengke mau ngakal itu koruptor-koruptor pinter-pinter. Halo? Halo juga. Ayo, mana? Oh, oke, okay. Mahasiswi tua-tua. Oh, ini mahasiswi usidat. Alhamdulillah. Boleh cerita? Masih dua aja, sip deh, nyerus sip, nyerus kata deh. Ayo, mana? Siapa? Halo? Halo, mama. Apa yang paling kita gunakan? Ketika kita terlahir, mata kita belum berfungsi, otak pikiran kita belum berfungsi. Apa yang berfungsi? Hati. Pendengaran. Ditalkin orang tua kita adzan iqamah. Gimana maksudnya? Iya. Ya nanti saya kira apa kak lo. Orang apa ini pentingnya ngaji. Kemudian ibu-ibu, kalau pulau panjenengan ningali wong sakaratul maut naza, itu makin ada apa yang berfungsi? Pendengaran. Ada mata kuliah yang paling berat namanya listening. Listening in English teaching. Itu berat, ngurung-ngurung itu. Ada istimak. Mendengarkan itu berat sekali mata kuliah itu. Makanya sing pintar guna ke fasilitas Gusti Allah jenenge pengeruh. Eh jenenge kuping kadang-kadang ini ngapun dengan dia. Jika kuping kadang-kadang omongan enten. Enten. Kadang-kadang omongan enten. Assalatu khairum minan naum. Pate, tak ada jembatan-jembatan. Ribet ini waktu itu kuping omongan. Pertanyaan yang kedua, pertinyi ini lebih sengsara menderita mana? Orang yang buta mata dengan buta telinga. Lebih sengsara mana? Buta mata sama buta telinga. Kenapa? Sana HP gak berfungsi, gak tergaya ngepil. Kujudnya mengatakan, mas, I love you full, gak umum. Makanya yang pintar mendengarkan dengan telinga hati. Luar biasa. Ono ne wong iso ngomong Arab, Inggris, bahasa asing dia pandai mendengar. Ono ne wong apa Quran pandai mendengar. Guru menerangkan, murid mendengarkan. Nah, misalnya guru ne mbalake nyawane pengajian iso ceramah, sing ngrungokne turu kira-kira ya apa? Oleh apa? Oleh guru, oleh ilar, Allah nasalli ala Muhammad. Gak usah ngamuk karena turu ibu nek nek. Astagfirullahaladzim qawlin ila amalin lakan nasabdu bina sallalli yaqubi ya habibi. Allah Maha ada dengan zatnya sendiri dan mengadakan seluruh makhluknya. Meskipun kasat mata kula panjenengan kaya ngendelok kaya nikel. Roh niku wau nyawa sukma. Yang kedua hawa oksigen. Kita butuh setiap detik. Disedot jenenge oksigen, metu jenenge karbon dioksida. Ono, ora iso ndelok. Ki butuh. Panjenengan misalnya bola badan maaf ngantuk di satu kamar, ngantuk sendiri, oksigennya diambil oleh Allah kira-kira
kira-kira mata kena mawe kena turu enak lega tiba-tiba orang singgirin diambil maka dia apa syukur ini itu yang penting ya apa matur suni orang kapulana kuku kemudian al-kahrabai arus listrik percaya kalau majelis ini ada dan yang pertama mengadakan adalah Allah dimodifikasi oleh IT jadi larang disewa oleh ini subhanallah. Ini juga ada mata kita, alat mata kita nggak bisa melihat jentro mata itu. Kemudian yang namanya gravitasi bumi, biar ada keseimbangan dalam hidup ini. Dan yang keempat adalah akal. Kalau banyak dengan akal itu makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah, pentaat-taat, pengukur-ukur, pengadep-ngadep. Kemudian ditaruh di dalam tubuh-tubuh manusia. Kalau mau jenenge rasionalistik kayak hal yang mata. Tapi akal juga terbatas. Kau ngitung rambut itu tidak bisa. Jangan kan ngitung kalau situ itu bisa. Terus poli-poli. Jadi kita menangkap awal itu maha mengadakan seluruh yang ada termasuk pulau panjenengan. Ini adalah desain original saya kan sambil berfikir ya Allah. Nah, kita tidak menusuk kak, kita tidak nol. Yes, alhamdulillah. Keroh nyawa sukmo, tiga alhamdulillah. Ke mendengarkan mencicili observasi tiga akal pikiran tiga hati subhanallah. Manusia ini luar biasa. Coba orang yang merugi innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Watawa sobil haqi, watawa sobil sobil. Semuanya celaka. Kecil boleh bikin kecuali 4 orang. Kelompok. 4 kelompok. Mudali imani, gondeli amal sholat api'e dalam niat yang tulus karena Allah. Dan terus iling-ilingan perkara benar, iling-ilingan perkara sabar dalam mengusung kebenaran ilahi termasuk mengusung syariat Islam ini kudu istra sabar kulan panjenengan ngene Allah sholli ala Muhammad. Well, mustakbal ya. Yang kedua, tidak tahu mustakbal kita, masa depan kita ini enggak tahu misteri. Kalau panjenengan percaya bahwa umur itu kontrak. Kapan sedo kula panjenengan? Enggak tahu. Yang penting ayat pembidi happy ending mati dan tepi iman Islam Husnul Khatimah itu happy ending. Pamatin nom, pamatin tua lah di masalah. Sementara Husnul Khatimah yang muka-muka umur jodoh tuh harap-harap tuh takungannya umur satu sekuwe. Itu sekat Allah Allahumma. Nabi tapi kayak apa umur sekat remo awalnya sakno anak-anaknya bapak ibu kata buang kali kalau lagi. Lalu dari Allah Muhammad ini. Lidhalika ajazal insan an yabwa tashri'ati an yabwa tashri'ati wa qawanina ta'imatan tasluhu li kulli zamanin wa makanin. Therefore, karena itu manusia ini merasa lemah atau memang lemah untuk membuat aturan atau syariat tandingan nanti ini saya Gusti Allah yang menata mulai sendiri sampai sing gede mulai asine sare redungane sare ini diatur seperti itu tangi ku sare redungane kan kene sing ana dungane ya apa dungane sing Allahumma inni a'udzu bika minal khubzi wal khabai. Jadi wajar kalau tiba antar bilan di amin itu double kalau orang mesing. Ini bahasa Arab. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi manusia itu tidak bisa meskipun ada agama baru belakangan ini membuat syariat yang menjanjikan ketenteraman ketenangan dalam hati sebenarnya. Nanti ini syariat itu sejalan syariat Islam yang konstan tidak akan berubah. Sholat sendiri itu itu yang berubah pelaksanaannya misalnya alat teknologi ada numpak pesawat orang alik ya kok sholatnya yang belum apa kan kambingnya larang yang membuat seksi kemudian yang menjadi istiqlal
dan gue amal yang indah-indah, tapi sebenarnya sama-sama mengabdi. Zakat, poso, haji, umroh itu sendiri. Yang membedakan fasilitasnya, lupa apa? Citilink, lupa apa? Garuda, lupa apa? Lion, lupa apa? Saudi Air, Airline. Itu aja yang membedakan. Hotel berbintang 2, 3, 4, 5, hotel perasaannya sama. Ibadah ini, ibadah kita ini jenenge kuno. Gusti Allah yang super kuno, langit kuno, awan bengi kuno. Gak gelem lakoni kuno, petuwa saka dunya, pejon. Enggak usah berkecil hati dibilang wong kuno. Kuno itu malah menyelamatkan. Tuture wong kuno-kuno itu indah dan mulia. Wala tazaw wa tu qabla al-mawtina bila kanna lam usalli siwa fardin wa la mazumi ya rabbi min mustafa tapi sebenarnya Allah Ta'ala dengan segala kemalaannya itu maha tahu terhadap kebutuhan hambanya. Bu semut, bu lamuk, bu blaibiru, tak tahu kalau panjenengan tak pernah mensensus semut kalau iwan maha tahu, maha tahunya Allah yang mengatakan ngasih beberapa minggu kepengkar. Allah maha tahu terhadap kebutuhan hambanya. Yang alim maha tahu ya sami ya basir. Ketika kula panjenengan biyen nenggone perut ibu kita masih cilik, itu orang tua kita, ayah kita, ibu kita sayang. Ibu ini kepengen ngemii meskipun duit susu ya gak iso. Ayah sayang mau memberikan susu cap nona ya gak iso. Mereka pengen tak. Tetapi jarinya ada di perut ibu itu. Kula panjenengan pernah ngalami kapan? Dia pernah. Yang jelas pernah. Itu dijata rezekinya dan sudah terpunya. Rahman Rahim Gusti Allah maha tahu kebutuhan janin di perut. Subhanallah. Itu lewat apa? Lewat ububah ehabil surah placenta itu untuk mengunyah makanan menjadi enak dimakan janin dalam perut. Gua kadang-kadang mikir mau beda itu lorong atau lo senang lorong. Apa wedok lara seneng wong meteng. Meteng wong pulang ora kan sempeneng nyelok sing lanang kabeh. Mas waktu kok cinta, berani ama Mas kilo Mas proyek obah kok sempeneng. Subhanallah. Ah. Ini belum ada lagi ya? Oh, belum. Ya proyek Bapak. Allahumma shalli ala Muhammad. Kali lagi Allah pandai bersyukur atas sekian nikmat yang Allah berikan kepada kita gratis. Ya. Qala ta'ala ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latifu al-khabir. Ya ta'ala eleng-eleng itu khurut kami. Ya Allah diomong oleh mortong kamale bahwa Allah itu maha mengetahui kebutuhan hambanya. Kapanpun, dimanapun dijatah rezekinya cuma diubah gaya kam waras. Dan Allah itu maha mempesona ya latif. Makanya bu kecilakan senang wiritan ya latif itu insya Allah kecipratan laduni sinaune gampang paham ya latif ya latif ya latif malam yazal utubina mima nazal indaka latif ulam tazal utubina al muslimin ya latif 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 ya latifan bil khalqi ya aliman bil khalqi. Ya seterusnya ya latif ya undaya Allah itu maha mempesona untuk bina ya Allah jangan limpahkan pesona banyak dengan ya khabir juga yang maha cerdas itu dibuat dari tam ya latif ya khabir ya latif ya khabir juga nek ya latif ya latif dan sudah kena ide Allahumma salli ala Muhammad wa huwal muhit muhit wa huwal muhit ilman dimakan apa bahasa yang pun ya. Allah Ta'ala itu ilmunya meliputi meliputi peristiwa secara masa lalu
dan yang akan datang itu dalam bingkai desainnya Gusti Allah. Pulau Panjenengan palingan tahu jarak kan terbatas ketika Pulau Panjenengan ketika hidup. Nah jarak anak manusia 200 tahun, 500 tahun yang lalu dari mana kita mendengar membaca? Allah Maha tahu itu semua direkam dalam hadis Gusti Allah yang tidak mengenal jika dan tidak kena virus. Semua dibuka di saat berkumpul di masa itu dan Maha tahu masa depan kita, sementara kita nggak tahu masa depan kita ini misteri. Masa depan anak-anak kita juga nggak tahu. Dan no, nggak no. Ayo dijalur dengan Allah Ta'ala dengan menjadari atau teman anak, biar nasibnya anak cucu kita lebih mulia, lebih anggun daripada wong tuwa. Allahumma, kalau Allah itu. Ala inna awliya Allah laqabun alaihi wa lahu biadzanun. Ingatlah wali-wali Gusti Allah itu gak wedi, gak bentar kan lebih urib. Nah ini dengan urib ini